Mikrobioma, solusi produktif ternak ruminansia. Apapun pakannya, mikrobioma suplemennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Selasa, ini tanggal 13 Desember 2022. Saya berada di Pasar Hewan Sukorejo teman-teman. Dan untuk kali ini kita review untuk domba-domba teman-teman ya. Kita lihat ini domba-domba lokalan atau domba biasa atau domba gembel teman-teman, dengan ekor yang kecil-kecil ini. Selamat pagi Mas Mus. Pagi. Bawa berapa ekor ini, kayaknya banyak ini Mas Mus? 16. 16. Woi, 16 ekor teman-teman. Apa-apa aja nih di bawah ini, kayak lihat teksel juga. Campur teksel. Campur ya. Oh, lokal campur teksel teman-teman, marino juga ada. Ini punya Mas Mus nih teman-teman ya. Kita review ini, nanti kita tanya untuk harganya. Ya teman-teman, kita mulai dari sini. Ini berapa ini Mas Bus? Dua setengah. Ini umur berapa? Betina ya? 1 tahun betina, 2.500.000 teman-teman. Nih, betina. Yang ini jantan. Itu harga berapa itu takselnya? 3 juta. 3 juta jantan, usia berapa? 1 tahun. Oke, lanjut lagi. Jantan 6 bulan. Wah, kalau yang ini udah ini Mas ya. Dombol. Udah dombo sini ya. 6 bulan. 6 bulan jantan. Bakalan teman-teman. Harga berapa ini Mas? 3 juta. 3 juta 300. Ini lagi. Ini oh, bukan. Jantan apa betina ini? Jantan. Jantan 8 bulan, yang ini teman-teman lebih gedean dikit. Harga berapa yang ini? 3 juta. 3 juta. Kalau ini jenis sudah ini dombos juga. Crossingan juga ya. Sudah kelihatan. Crossing teman-teman atau silangan. Oke. Okay. Nih. Ini juga punya jenengan. Ini berapa ini? 22. 22. Jantan apa betina ini? Jantan. Jantan usia berapa ini? 6 bulan. 6 bulan. 2.200.000 yang ini. Masih banyak teman-teman. Kalau ini berapa ini? Ini 2.500.000. 2.500.000. Ini bakalan jantan juga ya? Jantan. 2.500.000. Yang ini sama. Ini ada 2 ekor, 1, 2, 3. 2.500.000. Jantan umur berapa? 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulanan. Ini masih cempe teman-teman ya, bakalan harga 2.500.000. Kalau yang ini jenis apa ini? Kok rambonan kok ini? Crossingan marino sama teksel. Marino sama teksel ya. Nah, ini teman-teman. Jantannya teksel, ini marino. Jantannya teksel, babonnya merino teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi kalau saya bilang gembel, enggak gembel ya. Saya bilang merino, enggak merino. Ini silangan. Harga 2.500.000 teman-teman. Terus ada lagi untuk yang coklat, ini 2 ekor. Yang ini sama yang ini 2 ekor teman-teman. Oke. Mas Bos, ini kalau yang coklat ini jenis apa nih Mas Bos? Ini sama crossingan teksel marino. Marino juga yang coklat 2 ekor ini? Ini teksel. Warnanya ini. Aslinya hitam. Oh, jadi kayak gini ya. Oh ya. Coklat kayak gitu. Berarti crossing juga itu. Crossing juga sama teman-teman. Yang coklat berapaan harganya? 18-an. 18-an. Jantan apa betina? Betina. Betina semua. Betina semua 1.800.000. Ini crossing teman-teman, teksel dan merino ya. Hmm, 2 ekor. Nih. 18. Ini selekel teksel sama lokal. Kalau yang itu merino sama teksel. Yang ini merino sama teksel juga. Crossingan teman-teman. Harga 18 sama ya. 1.800.000 sama teman-teman. Ini lokal. Hmm.
Ini lokalan ya? Iya. Ini bapak anak, bapaknya itu. Satu paket berapa tuh bapak anaknya? 3 juta. 3 juta. Jantan apa betina ini anaknya? Jantan? Jantan umur 2 bulan. Jantan bertanduk teman-teman. Tuh. Ini anaknya, harga 3 juta dan ini mboknya ya. Lanjut mas. Ini cempe juga ini ya. Umur berapa ini? 5 bulan. Berapa yang ini? Sama 18. 18 juga teman-teman. 1.800.000. Lanjut yang teksel. 3,5. 3.500.000. Ini babon ya mas? Babon. Babonan teman-teman. 3.500.000. Mana pintu mas? Sekali. Satu kali. Hamil. Oh, lagi bunting ini? Ya. Lagi bunting juga. Harganya cukup 3,5. Sudah dapat teksel bunting teman-teman. Nih, ada 2 ekor. 5 juta. 5 juta 2 ekor. Oh, lagi bunting juga. Yang itu ya. Lagi bunting juga, yang ini 2,5-an teman-teman. 2.500.000. Kalau yang itu masih baru ini hamil berarti bunting. Doro berarti akhirnya ya. Udah laktasi satu kali. Siap, harga 5 juta yang ini sama yang ini teman-teman. Oke, lanjut yang ke teksel-teksel. Ini lokal ki. Lokalan teman-teman. Sudah dicukur. Harga berapa ini? 27. 2.700.000. Ini babon anak nanti mas? Babon. Anaknya laki. Iki ora apa? Anak iki. Oh, anak iki. Pak Bas. Oke, yang ini? Oke, berarti udah habis banyak jenengan. Siap. Matur nuwun Mas Mus. Muga-muga laris manis dagangane. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang minat bisa hubungi nomor telepon yang jenengan nggih. Si asli to nomornya? Asli. Siap. Oke, Pak Bas. Yang mana aja ini punya Pak Bas ini? Cuma 2. Cuma 2 ekor ya? Guyonan Pak Bas ini. Biasanya sering bawa banyak teman-teman. Ini cuma bawa 2 ekor ngirit. Yang mana Pak? Ini yang babon anak Pak? Babon anak ini sama ini. Oh, ini babonnya. Babon anak teman-teman. Ini anak-anak kok koyo merino wae ya, Pak. Teksel asli. Teksel asli. Oke. Okay. Nih, anaknya Mas teman-teman ya. Tuh. Yang ini babonnya. Babonnya itu. Oh, babonnya ini. Ini babonnya teman-teman. Sudah laktasi berapa ini Pak? Satu kali. Baru ini. Harga berapa kalau satu paket? 6.000 teman-teman, alias 6 juta. Nih, babon anakan 6 juta, anakannya jantan apa betina ya Pak? Betina. Teksel teman-teman? Oh gitu. Ini cuma beranak satu Pak ya? Baru satu kali ini. Baru satu kali ini, masih muda berarti ini teman-teman. Oke. Satu pasang. Wah, satu tahun lebih dikit Pak ya. Harga 6 juta. Masih bisa nego Pak? Sudah pas. Oke. Lanjut, yang lainnya mana lagi? Ini cuma satu ini. Ini. Babon ya Pak? Babon. Kurus. Babon kurus teman-teman. Babon teksel kurus ini. Oke. 3 juta. Masih bisa kurang Pak? Bisa nego. Bisa nego. Oke, ini 3 juta teman-teman. Babonan, babon kurus katanya. Oke Pak Bas. Bonton ini? Matur nuwun. Nomor telepon ini sih, acek toh Pak? Nomor telepon ini? 085. Oke, 088. 621. 646. Siap. Matur nuwun Pak Bas. Laris manis, sehat selalu. Ya teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di lapaknya Pak Basuki dan Mas Mus ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang untuk hari ini beliau-beliau bawa domba-domba lokal ataupun crossingan bermacam-macam ini teman-teman ya, ada teksel juga. Dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung selalu Jog Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Barangkali nanti teman-teman ada yang minat dari domba-domba ini. Khususnya teksel dan crossingan ini nanti bisa hubungi nomor teleponnya Pak Basuki dan nomor teleponnya Mas Mus yang akan saya taruh di deskripsi. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa minta untuk gambar lebih jelasnya.
ke nomor WA beliau. Saya akhiri dulu pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.